pengendara motor ini berusaha melarikan diri saat mengetahui ada razia kendaraan bermotor. Meski sempat nekat dan menerobos kerumunan aparat, ia pun tak berkutik saat berhasil ditangkap. Razia yang digelar aparat gabungan Polsek Rantepao, Kodim 1414, Satpol PP dan Perhubungan ini dilaksanakan di dua titik, yaitu di Kandean Dulang dan depan Rumah Sakit Elim Rantepao, Senin 7 Agustus 2017. Jalannya razia diwarnai dengan aksi kejar-kejaran antara petugas dan pengendara. Para pelanggar yang diamankan langsung digiring petugas ke pos jaga lalu lintas kota Rantepao. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, juga para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kapolsek Rantepao AKP Simon mengatakan, target operasi ini untuk menertibkan pengendara bermotor, khususnya pelajar yang berkendara tanpa mempedulikan keselamatan. Dilaksanakan untuk penertiban pelanggaran lalu lintas anak sekolah atau yang di bawah umur. Dan tidak untuk kemungkinan ya kita tertibkan pelanggaran-pelanggaran lain seperti tidak menggunakan helm. Razia dilakukan untuk menekan angka balapan liar yang sering dilakukan, serta sejumlah kasus pencurian motor. Jufri dan VB Tolan, Today TV melaporkan.